jejak para penyebar agama tersimpan di Garut, Jawa Barat. Jejak itu bisa berupa makam meski kemudian dikeramatkan. Satu di antaranya, makam Eyang Jaksa di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong. Begitu hormat kepada sosok di makam ini, orang sampai meminta berkah. Kami akan mencoba menguak misteri yang menyelimuti makam Eyang Jaksa yang terletak di Desa Panembong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Konon, makam ini sangat dikeramatkan oleh sebagian orang, hingga dijadikan sebagai tempat mengalap berkah. Benarkah hal tersebut? Bersama saya sudah ada Pak Encang. Assalamualaikum Pak Encang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Encang, bisa diceritakan sejarah dari Eyang Jaksa itu seperti apa sih? Benar banyak orang yang datang ke sini? Seer gitu nya, kali-kali mah gitu nya. Apa yang mereka lakukan di tempat ini, Pak? Ai pamojokanana mah anu jaroh anu naon oge, Ibu. Pamojokanana mah koyong jauh bilahi para rezeki. Tapi biasanya terkabul setelah mereka datang sini. Ya, eta mah tetangtosnya nyonong oge anu dikobul, nyonong oge anu henteu itunya. Tetangtos lah ari dina rarasan eta mah da abdi oge teu tiasa nangtoskeun eta mah Gusti Allah anu nangtoskeunana mah itunya. Iya, pancang sejarah dari beliau ini seperti apa sih? Oh, Eyang Jaksa teh nya eta eyang anu eyang ti Mataram kautusna di ieu wewengkon kitunya. Terus apa yang beliau lakukan di sini? Iya mah penyebar agama Islam gitunya. Ada naon teh piwuruk-piwuruk anjeuna gitunya. Nyanyi kedah nanjarkan keislaman. Ya, terima kasih Bu Pancang. Ya. Assalamualaikum Kang Ar. Waalaikumsalam. Kalau menurut Kang Ar, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Insya Allah Pak, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh juru kunci, kebenaran daripada kekeramatan Eyang Jaksa yang ada di makam Panembong ini, insya Allah nanti kita gali, kita ungkap melalui proses mediumisasi. Tapi kalau Kang Ar udah melihat perwujudan dari beliau atau malu-malu gaib yang berada di sini? Kalau masalah ukuran perwujudan saya juga enggak, Pak Iseng itu enggak melihat, tapi kalau dirasakan memang energi gaib di sini udah ada, dan bahkan energi yang sesosok seorang wanita juga ada ini. Jadi kita langsung ke proses mediumisasi ya. Sekarang kami mencoba melakukan mediumisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bade ayat naon ieu teh? Sayang saya. Sim kuring kernaon-kernaon geus ngaganggu kaeunahan. Aya naon? Sayang saya. Eyang Jaksa. Dek naon? Saya ingin mengungkap sejarah Anda. Bisa ceritakan sejarah Anda dulunya seperti apa? Di dieu teh, di tanah jauh. Tapi ka dieu nepi ka adugan hayang nyebarkeun agama Islam di dieu baheulana, lain agama Islam anu dipentingkeun kadugalan adu-aduan kana segala macem di dieu. Geus sadatangna kami ka dieu ternyata leuwih tinggi, leuwih alus kabeh masyarakat di dieu ku kami di musnahkeun tina segala macam-macam anu kadugalan kahayangna nu lain-lain bentana teh dunya jeung dunya eueuh hayang kana agama mah keur kana bakeuleun jaga ka akhirat kana kasian kahayangna teh ya teh teh sirikna di tanah Mataram kadieu teh diagung-agung padanya mah ceuk kaula lain semaheun kaula lain pujieun anu muji anu erek dipuji iwati Allah benar di dia jelema ieu aya nu kotor nyingkah nu kotor nyingkah urang teu nyuk nu kotor kudu nyingkah nyingkah tiba-tiba nyingkah. Makhluk ini mengusir kami. Kotor maksudnya seperti apa? Kotor yang Anda maksud itu salah cek diliwatan jelema eta kotor tebutuh hayang naon rupi eyang ku anjeun ti payun dina waktos nyebarkeun
agama Islam di apa tempatan nah aya rencang itu ditu di tanah seberang ka dieu nyorangan eueuh anu nganterkeun eueuh anu maturan eueuh sarangan da geus aya pituduh di ditu baheula kudu datang ka daerah Garut sebarkan ieu agama Islam. Islam teh nu kudu bener mah jelema iman takwa bener sumujud ka Allah, sholat bener-bener, puasa bener-bener, tekadna bener-bener, ucap tekad lampah laksanakeun, wigawe, eta anu tilu bakal nyelametkeun dunya jeung akhiratna. Lalu bagaimana cara menyebarkan agama Islamnya? Lewat apa, dakwah atau apa? Saeutik digerokeun. As-salatu hayrun minan nam. Sakitu. Cukup. Baheula can aya masjid, aula cicing di mana? Ka dieu langsung. Kabeh jelema ngadara rengge. Bahwa sato-sato ge milu nyalampeurkeun ka dieu. Nu karariyeu mah nu ayeuna lain ku dieu. Kur ngeunahna, kur senangna. Nu di dieu nu ayeuna. Eyang ku anjeun di Mataram kapungkur salaku naon di ditu. Seh, nyaho seh. Kuma dina hartos kuma. Seh teh saku pimpinan agama Islam. Dupi nami asli ku anjeun eyang jaksa. Nah disebat di dieu wungkul atanapi di Mataram khususna atanapi kuma. Di dieu eyang jaksa di ditu mah eyang Jembar. Ada arti khusus dari eyang Jembar tuh maknanya apa atau artinya apa? Jembar geus ngajembarkeun sarira kudu ngajembarkeun ka daerah Garut disebutna ditu Jembar. Pernah enggak sih ada orang yang datang ke sini memintanya bukan kepada Allah tapi kepada Anda atau makhluk-makhluk ciptaan Allah sebetulnya? Musyrik itu atau daek usaha we hayang dunya mah teu kudu nenek angkat ka maka rek naon ka hati syukur ai ka hati maksud bejaan ka masyarakat entang menta dunya entang menta keur kadogalan menta mah ka Allah daek salat daek usaha eta jadi eta musnah sok lamun teu musnah bener tah ayeuna geus kapikir geus kaharti ku araranjeun prak laksanakeun agama Islam teh tangtungkeun yakinkeun Allah kaitu ka dieu oge urang teh nyeta dibarengan teh jeung syariatna Allah bener. Setelah Anda menyebarkan agama Islam, apakah ada yang meneruskan? Misalnya murid Anda atau teman-teman Anda? Ayah, Nyimas, Ratu, Bungsu, Tarang. Syahat itu. Pemongonan di dia, itu mah. Lu datang nak lain di dia. Datang nak sarua di Masjidil Haram. Anda sejenis apa ya? Dari golongan apa? Ya, bangsa jin atau napi bangsa naon? Tebisa jin-jin. Oh. Moal lamun ayeuna kami disebutkeun jin, atuh rek ngablegeut agoe jin mah. Bisa jin mah dipake kumaha-kumaha ge. Anjeun sanga. Nu nyana anjeun. Kami mah di dieu mah eyang jaksa. Di ditu eyang Jembar. Ada pesan untuk kami? Eueuh deui keur kaum muslimin ieu. Sing getol kana ibadah. Teruskeun jejak langkah. Anu mesti percayakan Gusti Allah, jalankan ucap tekad lampah nomor hijina ibadahnya Oman. Nganuhunkeun pisan ayeuna karena naon nu pahal atuh ayeuna nu parantos dilungsurkeun anu melalui ragana ayeuna ibu kitunya dina saat ayeuna nah ieu laras eyang jaksa anu asli atanapi ayeuna jin korin pendampingna wallahu alam namung panganten keur ukuran pribadi simkuring anu larasna simkuring rek dicanak adapun panganten ayeuna anu awona sihapunten ku kituna simkuring nyungkeun uih wae nyungkeun mediator masih dalam pengaruh makhluk gaib. Kang Aar mencoba mengatasinya. Tiba-tiba siapa gerangan dia? Tetap di dua dunia.
sekejap seseorang kehilangan kendali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ada siapa? Kaulah Eyang Jangkung. Apa hubungan Anda dengan Eyang Jaksa? Engkaulah pendamping Eyang Jaksa. Pendamping dalam apa? Dalam hal apa? Salah lalu mendamping kemanehan anak. Cuma yang Anda tahu tentang Eyang Jaksa itu, beliau dulunya sebagai apa? Anjena anu nepikeun amanah, anu ngajar agama Islam di ieu kota. Lalu seperti apa beliau dalam mengajarkan agama? Ku cara dakwah. Salah sahijina eta. Lewat tembang atau menggunakan alat musik? Seni jeung akhlak. Akhlak kulangkan kuntu alus. Yang Jaksa berasal dari mana? Tadi nyebatkan bahwa yang Jaksa teh lungsuran nu ditugas di Mataram. Nah, laras, iya yang Jaksa di Mataram. Anjeunna laras di Mataram. Saraku yang Jangkung, nah, pangikut nu ngilu di Mataram, atanapi ayeuna ti ieu patempatan. Kuring di dieu. Iya. Ngan saukur ngajaga patilasan ieu, kuring mah di kota ieu. Di kota Garut kuring. Kenapa tempat ini harus dijaga? Tuk sieun aya nu musrik kaya patempatan. Musrik seperti apa? Apa yang mereka minta sehingga Anda bisa bilang mereka musrik? Musrikna ieu ngaruakeun Gusti Allah muja kaya patempatan. Memuja untuk berharap apa? Muja nu lain-lain jadi ngaruakeun pangeran. Lalu apa tindakan Anda kepada mereka? Atau menakut-nakuti lewat suara? Sayang, tak banyak informasi kami dapat. Tak disangka, Kang Rus berubah perilaku. Ada energi yang menguasai raganya. Jika sudah begini, kami harus bersiap diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Kami Jin. Lalu, apa yang Anda ingin sampaikan? Kami hanya ingin mengungkap sejarah dari Eyang Jaksa. Anda bisa membantu menceritakannya? Anjen tak awas. Diceritakan dia. Sin bisa maca seletik mah. Si Anjen jadi kepengaruhan. Saat membutuhkan informasi tentang Eyang Jaksa, apa benar beliau menyebarkan agama Islam? Ya. Dengan cara seperti apa beliau menyebarkan agama Islam? Akhlak anu alus. Saya sangat tertarik tentang Eyang Jaksa ya, sejarahnya. Tapi saya belum tahu seperti apa gitu. Yang saya tahu adalah mitos di sini, makam ini sangat dikeramatkan. Kenapa bisa demikian? Sebabna Eyang Jaksa ku anjen hiji jalma anu dipikaredok ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu bukti bahwa aya anu disebutkeun fitnah kubur jeung nikmat kubur eta bakal bukti di alam dunia keneh oge. Tak hideu anjeun, lamun geus kudu waspada. Iya. Nah anjeun apa saha anu daratan sanajan nu dionangna nu alus. Tapi setan nu kudu diwaspada ku urang. Iya. Eta masalah nu tadi tugas Eyang Jaksa di dieu ngahirupkeun agama Allah. Iya. Apa anjeun? Naon agama Allah teh? Agama Allah nu dipikaredok Allah teh agama naon? Islam. Cikumaha carana asup? Naon anu dibacakeun di dinya? Lamun anjeun bener ngaku Islam. Baca dua kalimat syahadat. Dik bacakeun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naon maknana di dinya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Diyakinkan ku anjeun teh? Insyaallah, harus yakin. Ulangan saukur dina bibir hungkua. Iya. Tapi kudu jeung dina hate nu paling penting. Nu tadi cek anjeun ibadah. Iya. Ku anggota badan anu ku lisan moal ngajadikeun meunang ridho Allah. Pun kitu lain sanajan yakin dina jiwa, diucapkeun ku lisan. Tapi teu amal dek naon anu bakal dibawa ke Allah. Nek naon anu bakal dibawa ke alam akhirat. Tergantung kehirupan eta jalma di dunya.
makatimbunan disebutkan fitnah kubur jeng nikmat kubur. Sing waspada nu tadi eyang jaksa nunjuk jumeneng nate hiji jalmi anu diparedoku Allah ieu buktina sanajan wujudna tos ngantungkeun tapi anjeunna tetap dikenang diingetkeun bahkan anjeunna seungit kalimat nage kerjal manu kitu mah lain mati tapi ngantunkeun lamun ngantunkeun pantinang tu aya tapak eta tapak anjeunna nu jujur meneng lamun anjeunna nu jujur meneng taat ka Allah mangka ku Allah baka sanajan wujud dan utaris tos dicana ku Allah tapi ciri-cirina bukti-buktina dikenang. Tapi kan banyak orang yang bukan hanya mengenang tapi menganggap beliau mempunyai energi yang maha dahsyat sehingga dijadikan tempatnya atau makamnya ini tempat memuja. Cek saha eyang raksa jagat punya energi, punya kekuatan tapi berkat doana anjeunna anu deket ka Allah tah ku ayana kitu anjeunna diijabah ku Allah segala rupa kahayang anjeunna insyaallah ku Allah diteduhan. Tapi entesan tesadayana ku Allah diijabah dikenaon pikeun supaya mikir ngajadikeun ilmu ngajalankeun amanah sakuma beratna sakuma pahitna tapi tadi nges bener nasdekeun ka Allah henteu kahalangan kuna naon nu penting migawena kayakinan anjeunna masalah hasil jeung henteuna urusan Allah urang mangan saukur ikhtiar ngan ikhtiarna ulah siganu tadi anjeunna ngajabah atawa mere nges beda urusanana oge sapa ngadoa sing bener doakeun anu nges alalus teu heula tapi barokahna tina doa eta jalma anu ngadoa atak tadi lamun doana goreng balik deui bakal goreng doana alus bakal balik deui kana alus eta mah niatna we anu alus. Beliau punya keluarga, punya istri, punya anak. Anjeunna ngagaduhan bojo anu ngaranna Eyang Ratu Bungsu Larang. Tidak ada yang meneruskan lagi perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Ayah. Siapa? Anjeun. Kudu siap anjeun. Insyaallah. Sing bisa anjeun jeung kabeh nu aya di dieu. Ulah ngaku ngaku unggul. Sing bisa. Ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan untuk kami semua di sini? Sebenarnya mah lamun anjeun tadi ceuk kami mikir tadi eta kabeh oge pesan. Sakitu. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merasa cukup mendapat informasi, Kang Rus disadarkan. Namun, masih saja ada energi yang mengelilingi kami. Mediator ini buktinya. Lima. Siapa lagi ini? Orang berja. Tetap dua dunia. Ada sosok makhluk perempuan menguasai raga mediator ini. Lima, hayu urang berjamaah. Kami cari tahu apa maunya dia. Estu kewajiban berurang di dunia pikeun pibekeleun mulang ka akhirat eling eling umat muslimin muslimat kadieu ulah rek ngararobrol dikir wiridan kadieu mah lain rek ngobrol ulah sisirian la ilaha illallah la ilaha illallah astagfirullahaladzim kirimkeun kadieu mah lain kana ngobrol sisirian teu butuh jeung rek naon loba-loba teuing kadieu. Kami ingin mengungkap sejarah dari Eyang Jaksa. Anda ini siapa tiba-tiba masuk ke tubuh penonton? Nyimas Ratu Bungsu Larang. Anda ini apa? Ada hubungannya dengan Eyang Jaksa? Upami percanten ka kami
kami tadi jantankan istri nak di dia teh. Dan kumargi kami nya dongkap nak ka dia teh di onang kusalira jantan kami ayak di dia sareng sadayana muslim mukmin urang silaturahmi nya sareng sim abdi nya. Anda sama Eyang Jaksa mempunyai keturunan? Enggak. Berapa banyak? Satu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Eyang Alma Tunggal. Beliau juga menyebarkan agama Islam? Nah, aku tidak menyebarkan agama Islam. Tak kau di abis memalami, ya calik dia. Iya. Pada selawat teh gelapnya. Iya, iya. Silakan. Eling, eling umat muslimin muslimat. Akhirnya mediator disadarkan. Ya Kang Ar, ya. Tadi dalam kita melakukan proses mediumisasi banyak makhluk yang malah memberikan pesan ya untuk tidak meminta kepada selain Allah, meminta kepada makam. Kalau menurut Kang Ar sendiri bagaimana sih caranya kita menyikapi sebuah makam? Kalau kita manai dari proses mediumisasi tadi dari awal sampai akhir, yang mana saya bisa merangkum di antara untuk kita di antara pesan yang memang pada intinya kita itu harus betul-betul teliti. Dalam artian teliti di sana itu adalah dari telinga penglihatan sampai mata hati kita gitu. Jadi harus kita betul-betul bisa memanainya dengan benar. Yang mana memang kita ini dalam hidup kehidupan kental dengan baik dengan bangsa jin ataupun dengan setan itu sendiri. Terkadang sekalipun jin ada yang Islam, tetapi terkadang sesat dan menyesatkan. Nah, tidak semata-mata untuk kita baik jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah disuruh untuk ibadah. Nah, untuk itu yang intinya dari hasil mediumisasi dari awal sampai akhir saya merangkum kita ini hidup harus waspada dan harus teliti dalam mensikapi berbagai hal permasalahan. Itu aja Pak yang intinya. Terima kasih ya Kang Ar. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Ada pesan untuk kami? Tawah doi ke kaum muslimin ya, sing getol karena ibadah.